Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 10 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Aman Bersamanya. Aman Bersamanya. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal ke-31 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah-tengah dunia yang tidak aman, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ancaman, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sakit, penyakit, dan di tengah-tengah dunia yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa, kami boleh merasakan nyaman dan aman bersama dengan Tuhan, dan kami ingin belajar bagaimana janji-janji Allah memberikan rasa aman dan membuktikan rasa aman itu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang aman, kita jadi mengingat namanya security. Yaitu bagian keamanan, satpam disebutnya, satuan pengamanan. Mengapa di dunia ini membutuhkan polisi? Mengapa di dunia ini membutuhkan satpam? Mengapa di dunia ini membutuhkan tentara yang harus ada di darat, yaitu TNI darat, di laut, kemudian juga TNI angkatan udara. Bahkan di bawah laut pun ada yang namanya kapal selam. Sahabat seperjalanan, itu artinya dunia adalah dunia yang tidak aman. Dunia yang penuh dengan bahaya dan penuh dengan ancaman. Sahabat seperjalanan, mengapa jalan diperlukan penerangan sampai pelosok-pelosok? Bagian-bagian yang gelap, di mana manusia tinggal, maka manusia akan berjuang terjadinya adanya penerangan yang cukup. Karena kejahatan seringkali terjadi di dalam kegelapan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kondisi pandemik ini berbicara tentang aman, dan rasa aman itu dirasakan oleh kita sebagai sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat mewah. Kita ingin punya rasa aman dalam aspek ekonomi. Kita ingin punya rasa aman dengan memiliki badan yang sehat. Kita ingin punya rasa aman agar kita berumah tangga. Itu bisa berumah tangga dengan baik, tidak terjadi banyak keributan, bahkan yang menakutkan. Banyak rumah tangga yang bisa mengalami ancaman-ancaman fisik. Seorang anak asuh saya dikagetkan karena tiba-tiba papahnya itu memegang pistol dan pistolnya itu meledak di rumahnya. Dan anak ini mengalami trauma yang luar biasa. Anak ini tidak memahami ada keributan apa di dalam rumah, sampai kemudian pistol ada di tangan ayahnya dan meledak di dalam rumah karena keributan-keributan yang terjadi. Sahabat seperjalanan, sangat menakutkan. Ada sebuah peristiwa, kalau kita boleh melihat, bagaimana tatkala orang yang kelihatannya baik, kelihatannya sahabat dengan kita, lalu diajak makan, diajak minum, namun ternyata saudara-saudara dan sahabat seperjalanan, di minuman yang kita minum itu disimpan racun. Dunia ini menakutkan. Dan apa yang terjadi? Tentu orang yang meminum racun itu pada akhirnya meninggal. Masih ingat peristiwa yang bernama minuman yang berisi sianida sekian tahun yang lalu. Sahabat seperjalanan, Allah menyajikan rasa aman dari semua uraian-uraian yang saya sebutkan di atas. Dan firman Tuhan menjanjikan sangat luar biasa. Ayat yang pasal 31 Ulangan ayat yang ke-6. Apa yang Alkitab katakan? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, namun itu dibuktikan di dalam kuasa Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat kalimat yang berikut dikatakan, janganlah takut dan jangan gemetar. Kondisi yang ada saat sekarang ini membuat kita takut dan gemetar. Kita takut menghadapi, katakanlah, masa depan. Bagaimana dengan anak-anak kami? Bagaimana dengan cucu? Bagaimana dengan diri saya?
Semuanya kondisi dunia yang tidak aman ini menimbulkan rasa takut dan rasa gemetar. Seorang ibu menitipkan kepada saya, "Pak Pendeta, saya titip anak saya agar dia bisa menyelesaikan kuliah. Dia punya mimpi yang luar biasa untuk menyelesaikan kuliah." Dan anak ini juga datang berdoa kepada saya dan saya katakan, "Selama saya sanggup, saya akan mendampingi dan juga mencukupkan agar engkau bisa selesai sampai kuliah." Tatkala saya mengucapkan kata-kata itu di dalam iman dan doa dan meminta kesanggupan Tuhan, anak ini merasakan rasa aman. Sekalipun saya Tuhan, bukan Tuhan, namun itulah mungkin jawaban doa daripada keluarga ini atas penyertaan dan atas kebaikan Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita disertai oleh Allah, apa yang kita takutkan? Apalagi yang membuat kita hidup itu gemetar? Apa yang firman Tuhan katakan dalam penjelasan ayat yang berikutnya? Firman Tuhan katakan, Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Manusia bisa meninggalkan kita, manusia bisa membiarkan kita. Ada keributan tatkala orang tuanya terkena COVID. Anak-anaknya semua takut. Kamu saja yang mengurus, padahal anaknya banyak. Sebut saja 5 anak. Tidak ada yang kemudian berebutan, sudah aku saja, kamu saja supaya kamu tidak tertular. Biar saja, kalaupun aku tertular, ini adalah ibuku, berebutan ingin mengurus ibunya yang terkena COVID. Namun itu tidak terjadi. Yang terjadi, mereka berebutan untuk minggir, untuk menghindar daripada mengurus ibunya yang sudah mengandung dan melahirkan dia. Tapi pada akhirnya ada satu anak yang rela mengurus ibunya yang terkena COVID. Dan akhirnya memang tertular. Namun, dia sudah sembuh dengan ibunya. Sahabat seperjalanan, itulah manusia. Manusia akan beserta dengan kita, akan menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita, biasanya pada saat senang. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita itu dengan peristiwa seperti anak yang hilang, engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, engkau punya sesuatu yang bisa dirasakan, bisa mendapatkan manfaat, maka ada banyak orang-orang yang dekat dengan engkau. Satu perkara yang bagi saya ini adalah kesulitan dan kesusahannya orang kaya. Sahabat seperjalanan, ada yang tahu apa kesusahannya orang kaya? Mungkin sahabat seperjalanan berkata, apanya susah dia banyak uang? Saya katakan bahwa orang kaya itu adalah dia sulit mencari sahabat yang sejati. Semakin engkau kaya, semakin engkau punya pengaruh, semakin engkau punya segala sesuatu, semakin sulit engkau menentukan mana yang namanya sahabat yang akan tetap seperjalanan dengan engkau, tetap menyertai engkau, dan tidak meninggalkan engkau. Lebih sulit pada saat engkau berkelimpahan. Namun tatkala engkau tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dibagikan kepada siapapun juga. Namun yang bersangkutan, dia mau tetap bersama dengan kita di masa-masa terpuruk, di masa-masa gelap, di masa-masa kesusahan, di masa-masa miskin, di masa-masa engkau terkena sakit penyakit, bahkan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun yang bersangkutan tetap akan hadir. Siapa orang tersebut? Sangat sedikit dan sangat jarang. Tapi Allah berjanji, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Aman bersamanya. Kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, Dia adalah pokok anggur kita, pintu kedomba-dombaan, Dia adalah pelita kita. Dia disebut sebagai kota benteng kita, dasar yang kokoh, menara dan mercusuar atas hidup kita. Allah itu adalah gembala kita, raja di atas segala raja. Allah itu adalah Alfa dan Omega, setiap saat akan bersama dengan kita. Dan Allah itu adalah gembala yang akan tetap bersama dengan kita melewati lembah kekelaman sekalipun. Aman bersamanya. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah Tuhan jamah dan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, problem, masalah dalam kehidupan, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu dengan ragam permohonan, Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, aman bersamanya. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap pegang tangannya, tetap melekat dan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu beserta dengan sahabat seperjalanan sekalian. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.